lagi bagus tau. Dekat belakang Sobo, dekat Bukit Bintang. Yalah, kat luar tu tak sama dengan apa yang ada pada you, Nazri. I sayang ke, you tak boleh kahwin, Nazri. You tak boleh tinggalkan I begini, Nazri. Tak boleh. I nak bina hidup I sendiri, I nak kahwin. I dah buat persiapan semua. I tak izinkan. You pernah ambil kira, Nazri. You dapat kerja sini, I yang rekomenkan. Ha, RM500,000 yang I beri pada you tu duit I dulu tau, Nazri. Janganlah macam tu, Nazri. Please, Nazri. I sayangkan you, Nazri. Boleh, I nak kahwin lah. Nazri. Nazri. Jumlah lebih panas. Tapi teruk. Kalau Kia tanya Fierce soalan, Fierce tak marah kan? Bukan nak cibuk tau. Kia nak tanya apa pula Kia? Fierce masih sayangkan Lita tak? Entahlah Kia. Sepatutnya kita dah kahwin pun. Tapi disebabkan celak kening Mak Lara tu, habis semua. Punah. Masih belum terlambat tau. Belum terlambat. Tapi setahu Fir, diorang-diorang tu dah nak kahwin dah. Kita masih boleh halang perkahwinan mereka. Masih boleh halang? Kenapa? Kau biar betul-betul, Kia. Ellie dan Kia nampak dan dengar sendiri. Kita orang pun tak percaya, tahu tak? Okay? Kalau Fidaus masih sayangkan Lita, Fidaus kena selamatkan dia. Tak boleh bagi dia kahwin dengan orang macam tu, tahu tak? Ya, eh? Okay. Ni nak jumpa ni, mesti tak ada kerja lain lah tu. Mesti tanya pasal Lita, kan? Saya cuma nak confirmkan je sama ada dia jadi kahwin ke tak dengan boyfriend dia tu. Jadi, itulah saya pun heran. Macam mana dia boleh cepat sangat buat keputusan macam tu? Dah lah awak, tak payahlah awak harapkan dia lagi. Even saya ni kawan baik dia, saya tak suka dia buat keputusan terburu macam tu. Dia tak bagi awak peluang langsung. Mungkin dia keliru, kecewa. Ha, ni sekarang ni mungkin dia nak balas dendam lah ni sebab saya buat kerja-kerja perempuan. Cuma takut depan ni dia dapat satu kejutan lebih besar lagi. Apa maksud awak? Yelah, teman lelaki dia tu bukannya lelaki sejati pun. Ada orang bela dia. Bukan orang perempuan pula tu. Eh awak, biar betul awak. Kalau pun awak tak dapat cinta Lita, janganlah awak tuduh orang lain macam tu. Eh. Terserahlah nak percaya ke tak. Tapi saya minta awak tolong sedarkan kawan awak tu. Saya pula akan cuba cari saya sendiri. Boleh eh? Boleh tu memanglah boleh. Tapi Fidaus, Lita nak pergi butik mak awak tau. Dia nak tempah pakej perkahwinan dia. Awak cubalah, manalah tahu kot-kot dia nak dengar nasihat awak ke? Ke butik mak saya? Dia ni betul-betul nak sakitkan hati saya lah. Bila? Petang esok. Dah, Lita. Pernah masa kawan saya tempah pakej perkahwinan. 2 bulan lepas kot. Patutlah.
rasa kau datang sini kan? Jadi kita panggil kita orang. Ya, dan ni kenalkan bakal suami saya, Nazri. Hai, I'm Ellie. Cepatlah, pilih. Itulah, sini lah. Sombong dia belagak tu ha. Sakit no hati aku. Dahlah tak baik ni diorang dengar aku tahu tak. Dia lari customer, marah mak larang kau. Tu dah, pergi lain orang lah. Oh, tak nak aku kau. Baju ni. Tapi something okay wrong lah. Tak eat. Hello. Hi. Saya Lara. Lita. Macam kita pernah jumpa kan? Cik pernah tadi dulu ya? Pernah. Oh, ya saya baru ingat. Dan yang ini tentulah. Kenalkan bakal suami saya Nazri. Ah, dah tentunya datang kali ini nak buat tempah untuk mali sendiri kan cik? Yeah. Saya nak tempah A sampai Z di butik puan ini. Ah, tak ada masalah. Memang tepat sungguh pilihan Cik Lita ni. Kita ada semua apa saja yang Cik Lita hendakkan. Sila masuk. Thank you. Tapi yang penting, saya nak semua yang terkini dan tak ada serang ulangan. Ah, tak ada masalah. No problem at all, Cik Nazri. Kita boleh buat apa saja yang Cik Nazri nak, ya? Dan ya, satu lagi, saya nak anak puan sendiri yang make upkan saya nanti, ya? That's marvelous. Boleh, boleh, apa salahnya. Cuma kalau macam Cik berdua tak berapa berkenan dengan desain dalam ni, kita boleh desain yang baru untuk Cik. Yang istimewa sekali, ya? Okay. Duduk dulu, ya? Pilih yang mana? Yang cantik, anak yang mahal sangat tau. Tak kisah. Okey. Berapa dia tak kisah. Right. Itu kan, perempuan datang hari itu kan? Ya, sepatutnya aku sudah selita tu kan. Datang nak tempah lagi dengan kita. Ya. Aku dah tahu kita memang perempuan tak guna. Yang penting menjadi juga rancangan kita kan. Over ke? Tajam lah. Yang penting kat Mak Lara kan. Yang dia dapat tu kaca, bukannya permata. Kau jangan sibuk lorong lah. Kau sibuk. Cakap malam-malam sikit. Aku tak dengar kan. Kuat ke? Yang penting sekali, aku juga yang untung akhirnya kan. Tekan dan juga-juga apa lagi. Apa? Lepas tu, ada kena suruh Fidaw sebelah dia ambil kamu kan. Sajalah tu dia lagi kat dia aku. Iya ke? Ya, cantiknya. Eh, saya try baju dulu, eh. Puan, boleh saya try baju? Sekarang? Ya, ya, Cik Lita. Sebentar, ya. Ellie? Kia? Tolong layan tetamu istimewa kita, ya. Tunjukkan dia baju-baju yang terbaru sekali. Cepatlah. Biar aku layan perempuan, kau layan lelaki tau. Tak nak aku, kau suka boleh aku kan? Hey, kau kena, kau lelaki dia lelaki. Kau try-try baju sampai-sampai. Malas dia jantan tu. Jangan pergi, cepat. Cepat. Cik Lita, Cik Nazri, jom I bawa you ke fitting room. Jom. Tak boleh, you pergi dulu. Betul. I tengok pelamin. Okey, jom. Mari. Mana bajunya? Di belakang. Cantik ni Cik Lita, baju ni sesuai dengan Cik Lita kan? Ya kan? Hei, kau pergi lelaki lah. Hei, kau ni.